It was at this moment that he knew. He fucked up. Assalamualaikum semua. Okey, kembali lagi di channel Hanif Talk. So hari ni kita nak mulakan proses seterusnya. Proses seterusnya adalah proses untuk simen mana bahagian yang pecah-pecah tu, yang mana yang ada crack-crack apa benda semua tu kan. Kita nak simen dulu. Itu mana bahagian tak rata pun kita nak simen. So inilah bahan-bahan simen dia. Okey, so ini dia simen yang aku beli. Ini jenama Nissan. Dia ada jenama Nissan. Aku tak tahu ni 1 kilo. Poli putih color brown. Lepas tu kat sini ada hardener dia. So kita kena campur kan putih ni dengan hardener ni baru dia keras. Lepas tu kita pakai scraper lah. Biasa scraper murah ni je. So kita akan bancuhkan dulu putih ni. Lepas tu kita kasi min lah. So ni putih dia. So kalau kau tengok kat sini, dia tak keras tau. Tapi bila kita campurkan dengan hardener tu nanti, dia akan start mengeras lah. Lepas tu kena cepat lah buat kerja. Dia tak boleh tunggu. Kalau tak, dia keras kat sini je. Kita campurkan sikit hardener. Okay, so campurkan sikit. Aku rasa macam ni kot. Cukup kot. Dia sikit ke. Lepas tu nanti dia akan mengeras. So kita gaul-gaulkan dia macam ni. Pastikan dia sekata lah. Bahagian kuning apa benda semua tu dia rata dengan yang coklat ni. Kalau tak, nanti ada bahagian yang dia tak kering tau. So papa ratakan tu. Dia punya bau dia memang macam bau dia. Ok, so ni sampan yang kita nak nak repair apa ni. Ini simen ni pastikan rata sikit lah. Korang ratakan. Kalau tak rata sangat tu tak apa. Sebab nanti pun kita akan cutting balik. Kita akan gosok balik. So, elok-eloknya biar cantik sikit lah simen tu. Kalau tak nanti jenuh nak gosok balik. Yang bahagian pecah ni, nanti aku akan simen bahagian belakang ke tau. Sebab dia pecah. Dia crack kan. So kita tutup lah bahagian depan dengan belakang. Tapi aku settlekan bahagian yang depan ni semua dulu. Ui. Dah sampai. Kenapa kau tak alamat sini? Kita ada barang baru sampai. Bapak besar. Kita teka ni apa benda ni. Ini bola. Bola. Sofa. Nak buat sofa. So, ini span. Span dinding. Untuk bilik dino ni. Nanti ni semua ni kita akan letak span. So tak adalah bunyi tu kuat sangat. Lepas tu nak buat rak untuk PC, untuk laptop, untuk tab, apa benda semua. Kita sambung balik menyimen. Okey, settle kita simen. Ini kena tebal sikit lah. Tapi nanti nak cutting sakit kat ni. Kita biar dia kering, dia keras. Lepas tu nanti kita gosok. So sebelum tu kita buat yang lagi satu, yang sebelah pula. Okey, untuk part yang ni dia tak banyak. Kat sini. Lepas tu sini, hujung ni. Ini kena tebal sikit lah. Okey, so yang lain tak ada apa. Untuk set yang ni sikit je. Ni dengan yang ni. So kita biar dia kering, nanti kita gosok. Yang lebih ni
Kena buang lah. Kalau tak ada keras kat sini. Ini span-span dia. Bapak lah. Banyak je. Okey, dalam video kali ni kita akan spray primer. Kita akan pakai Samurai 2K dekat sampan Ninja 250 ni. Okey, seperti yang korang tahu, hari tu aku dah simen. So ni aku dah gosok balik. Okey, tengok nampak yang mana yang pecah-pecah tu semua dah gosok balik. Bagi dia rata, cuma yang bahagian yang sini kurang rata sikit, tapi bila primer ni nanti dia tutup lah. Atau sini ni pun yang pecah itu. Okey, yang mana yang pecah semua dah simen, lepas tu dah gosok balik, ni pun yang pecah itu dengan belakang ni. So kita akan spray primer lah. Okey, so aku akan pakai 2K primer daripada Samurai ni. Ni sebenarnya sesuai untuk besi, tapi aku suka pakai yang ni untuk buat base coat untuk primer barang-barang plastik ni. Sebab dia bagi aku bagus lah sebenarnya yang ni. Ni lagi bagus. So nanti kita akan pecahkan dia punya hardener ni. Kita goncang dulu baru kita spray. So kepada yang tak tahu, ni 2K Samurai ni ketat gila. Samurai 2K ni kalau kau tengok nampak dia ada depan dan belakang. So yang ni dia punya hardener dia. Kita kena pecahkan dia. Lepas tu kita goncang kan. Kita pecahkan dia, kita tekan je. Ni tekan lah kat permukaan kusi ke apa. Macam ni aku pakai kusi. Okay. Bila dia dah boleh tekan ni, maknanya dia dah pecah. Kita boleh campurkan dia. Goncang lah, goncang dalam 2 minit 2 minit ke 5 minit macam tu. Bagi dia betul-betul sebati, baru kita spraykan dia. It was at this moment that he knew he fucked up. Okay, untuk spray, so aku akan mulakan bahagian-bahagian yang banyak banyak lubang-lubang benda semua ni. Baru aku akan pergi ke bahagian yang senang. So, kita start dulu. So settle satu layer. So kita biarkan dia kering sikit. Nanti aku buat second layer. Lepas tu kalau cukup lagi, aku buat bahagian belakang dia pula. Belakang dia pun aku akan primer juga. So kita bagi kering tu. Alright, so kalau tengok cuaca sekarang ni, cuaca hujan, so tak sesuai nak spray sebab keadaan lembap. So hari ni kita gosok ke. So yang ni aku dah gosok. Yang primer ni dah settle gosok apa semua. Yang ni belum gosok lagi. Kalau korang tengok kenapa kena gosok, sebab dia kasar tau. Bila kita pakai primer 2K ni, permukaan dia akan jadi kasar. So yang mana bahagian-bahagian yang tertimbul macam ni, nampak ada lekuk-lekuk tu dengan bahagian yang meleleh-meleleh ni, kena gosok dulu lah. Gosok dulu apa semua. Jadi macam ni lah. Bila dah gosok, barulah dia halus. Lepas dah halus ni, baru kita boleh tembak color apa yang kita nak.